Bertempat di Aula Bapeda Kota Jambi, Selasa pagi, Wakil Wali Kota Jambi Maulana melepas 16 anggota kontingen Jambore Nasional Kota Jambi ke-11. Selasa 9 Agustus 2022 pagi, Wakil Wali Kota Jambi menghadiri sekaligus melepas kontingen Jambore Nasional Kota Jambi. Pelepasan tersebut dilaksanakan di Aula Bapeda Kota Jambi. Dalam pelepasan kontingen tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana didampingi oleh Kadispora serta Kuartir Cabang Kota Jambi. Anggota Jambore Nasional ke-11 tahun 2022 yang akan dilepaskan untuk mengikuti kegiatan Jambore tersebut berjumlah 16 anggota penggalang terbaik dari Kota Jambi yang terdiri dari 8 putra dan 8 putri. Anggota Jambore tersebut akan bergabung bersama dengan seluruh perwakilan dari kabupaten kota lainnya di tanggal 11 Agustus 2022. Dalam pelepasan tersebut, Maulana berpesan kepada seluruh anggota terpilih yang mengikuti Jambore Nasional ini untuk tetap menjaga kesehatan fisik dan mental, juga integritas. Para anggota Jambore Nasional Kota Jambi juga diminta harus lebih memahami Kota Jambi agar bisa menceritakan kepada anggota Jambore Nasional dari daerah lain tentang Kota Jambi. Ada 18 anggota penggalang terbaik dari Kota Jambi yang mewakili 11 kuartir ranting untuk mengikuti Jambore Nasional. Insya Allah tanggal 11 bergabung dengan seluruh perwakilan dari kabupaten kota dan akan dilepas babak umur. Kami berpesan pada adik-adik sebagai anggota pramuka terpilih yang mengikuti momentum 5 tahunan. Ini sangat langka, suatu penghargaan tertinggi ya untuk anggota bisa mengikuti kegiatan Jambore Nasional. Maka tetap jaga fisik, jaga kesehatan, jaga mental, jaga integritas dan harus memahami betul tentang Jambi, Kota Jambi. Sandi Deswitarika, JEK TV, melaporkan.